Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update hari ini kita akan membahas perkembangan terkini stadion baru Everton yang berada di Bramley Moor Dock, Inggris. Ini dia progres beberapa tribun di stadion baru Everton, yaitu ini adalah tribun utama dan selatan. Seperti inilah nantinya. Kemudian ada tribun utara dan juga tribun timur. Kemudian progres pekerjaan interior di tribun barat terus berlanjut. Beberapa area sudah terbentuk untuk area-area VIP, lounge ataupun premium box. Dan inilah kondisi di dalam interior di tribun barat stadion baru Everton. Kemudian instalasi MEP, mechanical electrical plumbing, juga terus dipasang. Begitu juga untuk sistem pendingin udara atau pendingin ruangan. Ini dia beberapa area di dalam tribun baru stadion Everton. Keren banget ya. Ini adalah instalasi roof barrel di tribun timur. Kemudian ini adalah tampilan eksterior di tribun barat yang juga semakin rampung dikerjakan. Segmen roof barrel selesai dipasang tribun barat. Roof barrel ini merupakan atap lengkung. Adalah pemasangan segmen rangka atap untuk penutup atap di tribun timur. Stadion Everton merupakan stadion baru yang berada di pinggiran Sungai Mersey. Stadion ini nantinya akan berkapasitas sekitar 56.000 penonton dan menjadi home base dari Everton. Stadion ini akan menjadi salah satu stadion terbesar di Premier League dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 atau awal tahun 2025. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.